kita belum naik roda gili ini. Aduh, 1, 2, 3. Ayo, kita naik. Wah, aku mau naik roda gili. Nah, ayo semuanya. Aduh. Ayo, semuanya kita naik ke atas ini. Wow, seru sekali. Dalam ini. Wah, mereka suka sekali bermain itu, kakak. Iya, mereka suka sekali bermain roda gili ini. Halo, teman-teman. Kali ini kita... Halo, teman-teman. Kembali lagi ke Mio GameSpot. Kali ini kita akan bermain Sakura ya. Oh iya teman-teman. Wah, dingin sekali. Hari ini turun salju loh. Wah, dingin sekali ini. Aku mau cari si Yuta sama si Mio di sebelah. Yuta, Mio, kalian lagi ngapain tuh? Kami lagi kedinginan, Kak Sakura. Oh, kalian kedinginan ya? Iya, tadi aku sudah kumpulkan banyak kayu. Terus aku bakar deh kayunya sama si Mio, kakak. Kami di sini panas-panas loh, enak loh kakak, lagi bakar-bakar ini. Wah, kalian lagi bakar-bakar nggak ajak kakak ya? Kakak juga mau bakar ah. Nah, kita bukannya bakar marshmallow Yuta. Iya kakak, kita lagi membakar diri kita sendiri ini. Iya deh. Oh iya Yuta sama Mio, dingin-dingin seperti ini, kita main petak umpet yuk. Eh kakak boleh nih, ide bagus nih. Kalau gitu, siapa yang mau hitung? Yuta atau Mio dulu yang mau hitung? Aku saja deh duluan kakak. Kakak Sakura sama Mio pergi sembunyi saja. Aku hitung sampai 30 ya. Oke deh Yuta, kalau gitu kamu mulai hitung ya. Oke, aku hitung ya kakak Sakura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah Mio, ayo Mio, kita segera pergi dari tempat ini. Kita mau sembunyi di mana ya bagusnya? Kakak Sakura, kita sembunyi di pohon-pohon di sini saja. Kita cari pohon ya. Wah, Mio, lihat tuh. Di situ ada banyak sekali pohon-pohon salju. Iya, Kakak Sakura, kita sembunyi saja yuk di dekat pohon salju ini. Iya juga deh. Kalau gitu, ayo deh. Kakak angkat kamu ya, kita sembunyi di sini. Di pohon salju sini saja. Iya kakak Sakura, tapi di sebalik pohonnya aja ya. Iya, kita sembunyi di sini ya. Oke deh kakak Sakura, aku sembunyi di sini juga ah. Oke, nah kita sembunyinya yang bagus-bagus Mio, jangan sampai kelihatan ya. Kalau enggak nanti bisa kedapatan deh sama si Yuta. Oke deh kakak Sakura. 29, 30. Yes, aku sudah berhasil. Hitung sampai 30. Sekarang aku mau mencari mereka ah. Wah, panas banget ini. Dari tadi aku kebakar terus deh teman-teman. Gila ya, bukan lagi panggang marshmallow di saat salju dingin seperti ini. Tetapi aku malah membakar diriku deh teman-teman. Oh iya, di mana ya mereka? Aku tahu teman-teman. Mereka pasti sembunyi di semak-semak bersalju ini deh. Wah, ternyata di sini ada pohon. Oh, aku akan mencari di pohon-pohon ini. Lah, nggak ada. Aneh ya. Tunggu, di sini sepertinya ada sesuatu. Hei, kok pohonnya malah ada muka Mio? Aduh, ketahuan deh. Yang ini juga aneh sekali. Lah, kenapa pohonnya bisa ada rambut? Eh, kakak Sakura, ketahuan deh kakak di situ. Aduh, ketahuan deh Yuta sama kamu. Nah, kita mau main apa lagi ya yang lebih seru kakak Sakura? Tunggu Yuta, coba kakak mikir dulu ya. Eh, kakak Sakura, kakak Yuta, gimana kalau kita pergi ke rumah kakak Bijumike? Kan cuma di sebelah. Iya juga ya. Kalau gitu kita cari kakak Bijumike deh. Kita ke rumah kakak Bijumike. Kakak Bijumike ada di rumah enggak ya? Coba ya, rumahnya nggak dikunci itu. Kakak Bijumike. Nah Yuta, kalian kok kesini? Iya kakak Takagi, kami mau bermain bersama kakak Bijumike. Oh, kalian mau bermain bersama kakak Bijumike ya? Lah kakak Takagi kok kesini? Oh, kakak tadi mau ajak si kakak Bijumike pergi ke amusement park. Lah emangnya ada apa di amusement park kakak? Di amusement park itu ada permainan baru Yuta. Permainan apa? Permainannya itu ada roda gile. Hah? Roda gile? Wah, sepertinya menarik sih kakak Takagi. Iya, seru sekali loh di sana. Kalian belum pernah coba permainan roda gile kan? Belum kakak, kami penasaran.
Nah, kalau gitu ayo deh kita buruan pergi. Soalnya kakak Biju Mike gak mau pergi sih. Tadi kakak udah ajakin dia. Nah, kalau gitu ayo kita aja yang pergi. Nah, Biju Mike, kami pergi dulu ya. Iya, Takagi, kalian pergi aja main. Yuk, kita pergi main yuk. Kita naik mobil aja pergi. Iya, kakak. Soalnya dingin sekali ini, lagi turun salju ini. Ya, kita naik mobil saja yuk. Kita naik mobil ini. Nah, ayo buruan semuanya. Kita akan segera pergi ke amusement park ini. Wah, dingin sekali cuacanya. Iya, kakak Takagi. Aduh, dingin sekali ini. Salju-salju kayak gini, kita pergi main di taman pula. Iya, dingin sekali ini, tapi seru Yuta. Ayo deh buruan, kita cepat pergi. Amusement park ini mungkin lagi rame. Wah, turun salju gini juga rame banget rupanya Yuta. Nah, ayo buruan kita naik roda gile ini. Kalian pasti belum mencoba roda gile ini kan? Wah kakak, roda gilenya besar banget. Nah, itu roda gilenya. Wah, ternyata ada banyak orang yang main di sini. Iya, semua orang-orangnya naik ke atas itu. Nah, ngeri kan? Coba kalian lihat ya. Itu loh, semuanya pada naik ke atas itu. Wow, mereka sepertinya seru sekali bermain ini. Wah, mereka suka sekali bermain itu kakak. Iya, mereka suka sekali bermain roda gile ini. Kalian mau coba enggak? Siapa yang mau coba duluan? Aku aja, aku sama si Mio coba dulu deh. Mio, kita berdua coba dulu yuk. Oke deh kakak kita. Wah, gimana ini cara naiknya? Wah, ngeri sekali Mio. Iya, roda gilenya gede banget kakak Yuta. Ayo deh kita coba. Kita beranikan diri kita saja. Waduh, mereka sampai naik ke atas itu. Ayo Mio, 1, 2, 3. Wah, tinggi sekali. Aduh, patah tulang. Aduh, si Mio lari kemana dia ya? Aha, aku takut kakak Yuta, aku gak mau main lagi. Nah, kamu jangan takut Mio. Kita kali ini pakai sepeda aja ya. Kita pakai bicycle aja Mio. Ini ya, aku yang naik bicycle-nya. Terus kakak, aku gimana? Gini aja Mio. Nah, aku hold hand sama kamu. Nah, kayak gini kan seru. Iya kakak, kita bisa kayak gini caranya. 1, 2, 3. Wow, tinggi sekali. Aduh, kemana orangku? Wah, aku sama sepedanya jatuh ke bawah ini. Wah, jatuh ke balon ini. Waduh, seru ini. Nah, Mio, seru kan? Iya, kakak, seru sekali. Nah, sekarang si kakak Takagi sama kakak Sakura lagi. Kakak Takagi, kakak Sakura, kalian mau coba naik enggak? Seru banget loh. Iya, kakak, seru sekali. Mio suka sekali. Nah, oke deh, kalau gitu ayo Sakura, kita berdua ya. Oke, Takagi, tapi sepertinya ngeri sekali Takagi. Iya, tapi kita pakai apa ya bagusnya? Oh, aku tahu Sakura. Apa-apa? Kita naik mobil saja. Kita ke prop, terus kita pakai simple car mini. Nah, ayo kita pakai mobil aja. Nah, sekarang kita pakai mobil. 1, 2, 3. Wow, mobilnya sampai naik ke atas ini. Wah, tinggi sekali ini. Gimana caranya kita turun? Waduh, sudah turun ini. Sudah turun. Aduh, gawat ini, cepat keluar ini. Wah, Sakura, mobilnya berasap tuh. Iya, itu mobilnya sampai berasap itu. Aduh, rupanya mengerikan sekali ya. Nah, ini bahaya juga ya roda gile ini. Nah, sekarang coba deh kita ajak si beruang yang lagi naik itu. Kita ajak mereka naik roda gile yuk. Iya kakak Takagi. Coba kita ajak semua orang di taman ini yuk. Nah, kita ajak satu-satu ya orang yang ada di taman ini. Sepertinya mereka suka sekali naik roda gile ini. Hei, kamu mau naik roda gile bersama kami enggak? Mau, boleh. Ayo, kita coba naik roda gile. Kita ajak si beruang ini. Nah, kalian semua ikut aku ya. Kita naik roda gile sama-sama yuk. Wow, sepertinya seru naik roda gile itu. Iya, tadi kami sudah coba. Seru sekali naik roda gile itu. Wah, roda gilenya itu loh lagi menggelinding ini. Berputar-putar roda gilenya. Wah, kalau dilihat dari dekat seram ya. Iya, makanya kita harus pejamkan mata kita sebelum naik roda gile ini. Aduh, 1, 2, 3. Ayo, kita naik. Wah, aku mau naik roda gile. Nah, ayo semuanya. Aduh. Ayo, semuanya kita naik ke atas ini. Wow, seru sekali. Melambung-lambung udara. Wah, kalian semua gimana? Nah, seru kan naik roda gilenya? Iya, seru sekali. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau naik roda gile, jangan lupa ya datang ke taman. Kita bisa main roda gile bersama-sama. Iya, asik banget. Nah, oke deh teman-teman. Sekian dulu ya video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Ikutin video kita terus ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Dan
bye-bye, sampai jumpa. Nanti kita naik roda gile ya teman-teman.